Iman, nanti sore kami ada janji mau main bola jeruk di lapangan. Kami harus cari buahnya dulu untuk bikin bola. Ini dia pohon jeruk yang kami cari, jeruk pomelo atau biasa dikenal dengan sebutan jeruk Bali. Tanaman ini tumbuh subur di desaku. Bedanya, buahnya tidak terlalu besar. Memanjat pohon jeruk pomelo harus hati-hati, karena kalau sudah tua, pohon ini tumbuh duri pada batangnya. Selain itu, pohon ini jadi tempat kesukaannya semut ranggang. Selain untuk bahan membuat bola, kami juga mau ambil beberapa untuk dimakan. Sudah cukup nih, ayo kita istirahat sambil bikin bolanya. Eits, kami tidak sedang main bola bekel loh. Jeruk ini kami pantul-pantulkan ke papan supaya isi jeruk mudah diambil. Dan kulitnya menjadi empuk. Sepertinya jeruknya sudah empuk nih. Ayo kita keluarkan isinya. Untuk membuat bola jeruk, kami hanya membutuhkan kulit luarnya saja. Makanya isi buahnya harus kita keluarkan semua. Ternyata buahnya kalian makan sendiri. Kalau isinya sudah bersih, kita masukkan jerami kering ke dalam tiap sisi kulit jeruknya. Padatkan sampai penuh. Nah, terakhir kita jahit deh kulit jeruknya. Untuk menjahit kulit jeruk setebal ini, kita menggunakan jarum karung dan benang bangunan. Jahit yang rapi ya, dan pastikan kedua sisinya menyatu. Sip, bolanya sudah jadi. Inilah keseruan kami setiap sore, main bola. Selain mudah dibuat, permainan ini juga bertujuan untuk melestarikan permainan tradisional nenek moyang kami dulu. Tuh, lihat, para penonton semangat sekali mendukung kita. Ayo, kita jebol gawang musuh. Meskipun dengan bola sederhana, tapi tak mengurangi kelincahan kami menggiring bola. Tapi rumput lapangan yang tinggi lumayan menguras tenaga kami, karena menghambat laju bola kami. Tapi bukan masalah kok, bisa sekalian melatih ketahanan fisik kita menjadi lebih kuat. Gol! Asik, tim kami berhasil mencetak angka. Ayo, lebih semangat lagi. Teman, dalam bermain, yang paling penting nilai sportivitas dan persahabatanlah yang harus kita junjung tinggi. Dan satu lagi bonusnya, dengan bermain bola, tubuh kita akan jadi sehat. Betul tidak? Duh, haus sekali nih. Siang ini mataharinya terik sekali. Oh iya, aku baru ingat, waktu di hutan, kakek pernah memberiku minuman dari akar lundang. Ayo kita cari. Biasanya akarnya merambat dekat pepohonan besar. Tidak semua akar yang bentuknya seperti ini mengandung air, teman. Jadi jangan sampai salah ya. Nah, ini dia akar lundangnya. Kalau akar ini dipotong hanya satu sisi, air di dalamnya tidak akan keluar. Makanya, kita harus memotong akar ini di kedua sisinya. Ternyata betul, teman. Ini akar lundang yang asli. Lihat, airnya banyak sekali. Sabar, sabar. Semua pasti kebagian. Selain menghilangkan dahaga, kesegaran air akar lundang ini juga dipercaya masyarakat sebagai obat panas dalam. Sekarang giliranku minum ya. Tak doa aja.
habis sih. Tuh. Teman, tahu tidak makanan apa yang baunya kurang sedap tapi bikin orang ketagihan? Yap, jengkol. Tuh, lihat. Jengkolnya sudah siap panen. Giliran tugas yang susah dikasih ke aku terus. Ya sudah, kalian tunggu di bawah. Teman, apa kalian pernah melihat pohon jengkol? Tanaman jengkol dapat tumbuh antara 10 hingga 20 meter tingginya. Meskipun batangnya kuat, kita tetap harus hati-hati. Pastikan posisi tubuh nyaman sebelum ambil buahnya menggunakan galah. Alat bantu ini digunakan untuk menjangkau buah jengkol yang berada di ujung ranting. Buah jengkol yang masih di pohon berbentuk polong dengan warna lembayung tua. Biasanya tiap polong berisi 5 sampai 7 buah jengkol. Panennya sudah cukup nih. Ayo, kita buat kerupuk jengkol di rumah. Meski dulunya jengkol atau jariang dianggap sebagai makanan murahan karena baunya yang kurang sedap, tapi sekarang harga per kilogramnya melebihi harga daging ayam loh. Wih, kalau bosan dengan balado atau semur jariang, boleh dicoba nih resep khas daerahku, kerupuk jariang. Cara buatnya mudah kok. Pertama, kupas dulu jariang dari polongnya. Pastikan jariang yang akan kita olah sudah cukup tua ya, supaya tidak mudah hancur. Sebelum digepengkan, jariang harus direbus terlebih dahulu. Jariang yang sudah direbus, kemudian digepengkan satu persatu. Supaya tidak menempel, jariang diletakkan ke alas plastik yang sudah diolesi minyak goreng. Kerupuk jariang bisa menjadi penganan pilihan bagi orang yang tidak menyukai aromanya. Rasanya mirip dengan emping kok. Kalau sudah ditumbuk, tinggal susun dalam nampan dan dijemur dalam 1-2 hari. Kalau sudah kering, tinggal goreng deh. Selamat mencoba ya. Cepet lah woy, dah akib woy doy. Beko, lagi makan king lo. Teman, ini namanya King, siamang yang dirawat anggit. Sambil kasih makan King, kami ambil pucuk daun kemunting untuk membuat ramuan obat sakit perutnya Dikma. Banyak mumpun. King suka sekali makan pucuk daun dan buah-buahan, kadang juga bunganya, seperti pucuk dan bunga kemunting ini. Kamu lapar apa doyan, King? Ini, makan yang banyak. Teman, kemunting merupakan tanaman liar berkayu yang masuk dalam keluarga jambu-jambuan. Tanaman yang dianggap gulma ini pertumbuhannya cepat sekali. Tingginya bisa mencapai 4 sampai 12 meter. Siapa sangka tumbuhan liar ini banyak manfaatnya. Selain buahnya manis, daunnya dan bagian lainnya juga mengandung zat-zat yang berkhasiat untuk kesehatan. Sudah cukup nih, kasihan Dikma kesakitan. Ayo buat ramuannya. Oke, berolah. Teman, untuk membuat ramuan herbal, daun kemuntingnya harus direbus dulu. Sabar Dik, tahan dulu. Kalau airnya belum mendidih, nanti zat dalam daunnya nggak bisa keluar. Selain mempunyai antioksidan yang kuat, buah kemunting juga mampu meningkatkan sel darah merah, memperlancar aliran darah, dan obat sakit perut seperti yang diderita Dikma.